kita ni semua ni lahir ke dunia dah ada satu syaitan yang dah assign, iblis dah assign untuk jadi pendamping kita. Qarin ini dah bersama dengan kita daripada kita kecil. Dan sampai sekarang dah berpuluh tahun dengan kita. Sudah pasti dia tu bila sesuatu makhluk dah rapat dengan kita gitu sangat, dia dah tahu dia kita tahu, punya psikologi. Kelemahan, kekuatan, kita. Keinginan, kan, kita punya idiosinkrasis, kita punya kepercayaan dan sebagainya. Dan dia juga boleh menampaknya kita. Jadi kadang-kadang orang kata, ya aku nampak kau dekat sana, macam mana kau boleh kat sini? Kau nampak Karina. Aku ni paling dia, kau nampak Karina. So maknanya bila orang cakap gitu, actually it's something legit eh. Maknanya it's possible lah. Bila dengar. Okay. Jadi sama juga bila anak Adam tu mati, Qarin ini mengikut hadis dia akan duduk di tepi kubur. Tepi kubur orang yang dah sesatkan ni, sebab orang yang dah sesatkan ni dah mati. Jadi sekarang apa tugas aku? What's my next assignment? Tunggu arahan daripada iblis. Tak ada arahan iblis, dia tunggu situ. Itu kadang-kadang orang terdampak kelibat-kelibat dekat kubur. Mayat dibangun balik. Mana mayat boleh bangun balik? Dia dah masuk alam bazar, dah habis. Tapi yang dia nampak kelibat-kelibat tu bukan roh si mati, tetapi Qarin dia. Tugas dia personal penggoda anak Adam ini. Jadi kita semua dah ada Qarin. Kita semua dah ada. Itu namanya Qarin eh? Semua Qarin. Rasulullah SAW juga ada Qarin. Tapi Qarin Rasulullah SAW ini, jin syaitan yang ditugaskan oleh iblis untuk goda Nabi. Mana boleh goda Nabi? Impossible. Allah SWT dah lindungi. Maka akhirnya syaitan itu yang memeluk agama Islam. Ini Rasulullah SAW beritahu dalam hadis. Qarin Rasulullah memeluk agama Islam. Terima kasih kerana menonton video syukran.com. Jika anda suka video yang kita buat, anda boleh tekan subscribe dan juga like video ini. Sehingga kita bertemu lagi di lain video. Assalamualaikum.